Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube, selamat bertemu kembali di Modelo Motor Channel. Kali ini saya mau cat frame Suzuki Satria FU warna abu-abu. Nah, ini sudah saya epoxy kemarin, terus saya amplas. Dan sebelum ngecat, kita lap-lap dulu nih pakai kain ini, microfiber, biar apa debunya, debu kecilnya nempel, nggak nempel. Ini sudah saya siapkan catnya. Saya biasa pakai botol bekas air mineral. Terus sebelum saya tuang, saya kasih kain dan saya kasih karet buat nyaring, karena ini metalik, jadi biar sampahnya lah nggak ikut di spray gun. Spray gun saya pakai tipe K3, ini merek biasa. Oke, kita mulai ngecat. Saya biasanya mulai itu dari area yang sulit dulu. Tipis-tipis dulu dah. Buat area yang sulit. Oke, sip, nih area yang sulit dulu mau saya tiba, ntar baru timpa area yang mudah. Oke, ini kelar semua buat layer 1, ini lapis pertama. Saya biasanya 2 layer, ini lapis pertama. Terus saya tunggu kering sekitar 15 menit. Nah, kalau ada ya bintik-bintik gini ya, kita sanding pakai amplas 1500. 1000 boleh, saya pakai amplas 1000. Sanding kalau ada bintik-bintik. Dan ini semua ntar diperiksa semua, mau saya periksa nih, saya shading dikit-dikit tuh, biar ngalusin yang bintik-bintik kecil, ntar baru saya timpa lagi. Setelah kita tadi periksa, kita shading rangkanya, sekarang saya mau spray buat tahap kedua. Nah, buat tahap kedua ini agak saya encerin, saya tambah thinner sedikit. Thinner saya pakai Piu biasa 1 liter 25.000. Oke, kita
Kita lanjut buat step kedua. Oke, ini udah kelar buat layer kedua. Ini mau saya tunggu kering sekitar 15-20 menit. Lanjut akan saya masuk buat proses vernish atau clear coat. Buat clear atau vernish buat rangka Satria F ini saya pakai Belcote. Tipenya 3000 ya, PU2 kak. Ini 1:1. Saya biasa aduk di sini nih. Botol bekas air mineral. Terus saya saring. Oke, saya lanjut mau mernis sekarang. Buat proses clearnya, saya mulai dari area yang sulit-sulit dulu. Seperti tadi pada proses pengecetan. Ini dua layer, jadi saya mau tutup semua dulu pakai clear semuanya keseluruhan satu layer, ntar saya tunggu kering dan saya tiban lagi di dua layer. Kita kasih jeda dulu. Ini sudah kelar layer 1 dan akan saya lanjut ke layer 2 atau 2 lapis clear coatnya atau vernish. Thank you.
Oke, ini sudah kelar buat dua layer. Ini masih basah, belum kering. Tuh. Mau saya taruh di dalam. Gimana ya? Hasil dari clear bell coat seri 3000 itu menurut saya cukup baik. Cakep mengkilatnya. Dua lapis langsung nih udah mengkilat banget. Cakep lah. Oke, mungkin ini video buat ngecat rangka Satria FU sampai di sini, teman-teman. Ini juga motor nanti bakal bikin saya bikin satu ringkasan buat modif Suzuki Satria FU road race style. Nah, motornya ini rangkanya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.